Yo, nama gue Agus, biasa dipanggil Agus Dayung. Pelatih renang yang selalu penuh canda dan kasih sayang. Setiap pagi di kolam, gue hadir dengan senyum, mengajar anak-anak berenang, bikin hati mereka riang. Gue ajarin mereka gaya dada dan gaya bebas. Bukan cuma teknik, tapi juga mental yang tangkas. Gue tahu betapa pentingnya disiplin dan kerja keras. Tapi di antara latihan, gue selipin cerita lucu dan pas. Agus Dayung, pelatih renang yang tak pernah tegang, mengajar dengan cinta, kasih sayang yang mendalam. Canda tawa di kolam jadi kunci setiap latihan. Siswa-siswinya semua jadi pemenang. Gue percaya, berenang itu bukan cuma tentang gaya. Ini tentang kebersamaan, rasa percaya diri yang membara. Setiap anak di kolam adalah bintang yang bersinar. Dengan canda dan tawa, gue buat mereka makin pintar. Dari latihan pagi hingga sore menjelang, Agus Dayung tak pernah lelah, tak pernah hilang. Dengan peluit di tangan dan suara lantang, ajarkan mereka berenang dengan senang. Agus Dayung, pelatih renang yang tak pernah tegang, mengajar dengan cinta, kasih sayang yang mendalam. Canda tawa di kolam jadi kunci setiap latihan. Siswa-siswinya semua jadi pemenang. Kita semua adalah keluarga. Bersama Agus Dayung kita berjuang tanpa jeda. Gue ajarkan mereka bahwa gagal itu biasa. Yang penting bagi tadi terus berenang sampai juara. Jadi kalau lo mau belajar berenang dengan gaya, datang aja ke Agus Dayung di sini tempatnya. Di kolam ini kita bikin mimpi jadi nyata. Dengan cerita canda dan tawa kita buat semua bahagia. Jadi kalau lo mau belajar berenang dengan gaya, datang aja ke Agus Dayung di sini tempatnya.